Assalamualaikum guys. Selamat tengah hari, jumpa lagi kita live hari tu. Hari tu kami jauh sikit, saya ada di Miri. Hari tu kami ada di Kuala Sibuti ya. Kita nak pergi makan mi udang popular di Kuala Sibuti. Kami suka mi udang goreng basah. Rasanya manis-manis udang, punya fresh lah. Ha. Untuk yang special 50 teh tapi berbaloi lah, tapi yang kena tu 35 mau makan. Ya ajak ya ada stok. Oh, actually kami dah booking warik. Booking tempat takut sikit-sikit ada kan doloknya macam penuh-penuh nak. Kena tu nya dah baru tempat belakang, before tu nya di sini depan tu aja. Berbaloi ya datang dia jauh makan. Berbaloi lah. Kami asal tahun tu belum datang lagi. Nasi ada. Ya, ya tapau ke ya? Oh, tapau. Dengar buka. Oh, mi udang tapau. Tu mi udang. Tu berapa? 35 teh. Oh, tapi tu yang dah dimakan lah. Tu ya, tapau si habis lah. Si habis. Banyak gila. Oh, banyak gila. Actually tadinya harus setengah ge. Oh, besar udang tu pun sama aja. Tu portion besar. Tu kan. Nasi goreng apa? Udang. Ikan masin. Oh, okey kak. Baik jalan lah. Okey. Warung open house. Kuala Sibuti ya. Mi udang special, udangnya besar-besar guys, memang besar-besar. Situ tempatnya. Depan dengan sungai, dengan laut. Assalamualaikum. Oh, besar-besar udangnya. Sorry ngaco. Nak nanya aja, tok ketam oh. Ketam masak apa tok? Ketam masak telur asin. Nama-nama. Tok yang popular lah udang lah. Udang galah ah. Oh, atau nang menu nang apa? Kafe buat dah. Situ memang udang tok. Kali dari tim sama. Dua kali. Tok first time. Selalu nangga kawan bos mi tok lah. So order tok lah. So far okay. Sedap. Oh, layanan pun sedapnya okay. Oh, servis cepat. Layanan best. Kita ada di Kuala Sibuti. Di warung open house lah. So view nya. So saya tengah makan, tengah nunggu order. Ini orang jauh itu, full house juga. Open house dan full house. Kita dengar menu-menu je sekejap. Untuk menunya ada gambar-gambar tu guys. Nasi udang. Udang je, yang pun apa, choice, apa? First choice je udang. Ketam. Tak pun ketam. Tak pun udang. Tak pun udang je. Semua udang guys. Semua base-nya udang. Untuk udang kicap. Ikan masin pun ada. Untuk udang besar. Untuk mi goreng udang je. Kakak tu, tok nya pun owner je lah. Salah seorangnya. Kita nak nangganya prepare. Apa yang senang nak prepare untuk kami? Kami mau udang je lah. Oh, tapi si mau mi lah, mau nasi. Oh, untuk udangnya guys. Fresh lah. Fresh. Mau naik tu? Oh, sikit tu berapa kat? Yang 2 ringgit macam tu. 2 ringgit macam tu? 3.5. Kalau untuk masakan, kami kasih 3 ekor. 3 ekor untuk masakan. Setiap masakan, mie kan, nasi kan 3 ekor? 3 ekor. Tok ketam lah? Tok ketam. Tok ketam cuma kiranya tok mau makan? Tok sekilo 45. Belum cas masakan. Oh, sekilo 45. Haa, 45. Kalau ada ketam sikit aja dengan nasi, macam ni berapa? Timbang ketam. 45 nya si si mahal lah. Si mahal lah. Oh, si mahal. Berpatutan. Tanya pun kuah. Tok kuah udang. Kuah udang kami masak udangnya kan? Kami masukkan udang untuk cepatkan prosesnya masak mi udang dekok ni. Oh. Dekok ya. Okey, dekok tu. Tok preparation lah. Kami masukkan tu dekok gelap masak kicap. Si. Yang dua kami. Yang dua. Yang kami order. Masukkannya okay. Macam tu. Okay. Ini dah masak, kami kasih kicap sekejap lah. Atau dipanaskan lah tu? Atau dipanaskan. Saya rebus lah. Rebus. Kerana kami mau ambil otaknya. Oh, ambil otaknya? Otaknya. Apa? Nyepun otak. Ya, sebabnya kuahnya manis. Oh, okey. Oh, boleh keluarkan otaknya? Boleh. Ini semua tu otaknya tu. Bukannya telur. Customer fikir yang benda tu telur. Kami simpan telur. Oh, bukan. Ya, apa? Ya, otak-otaknya lah. Otak-otaknya keluar semua tu. Yang kuning pun. Haa, bukan lah. Okay. Oh, ingatkan macam minyak? Bukan. Macam sup kami dalam mak simpan yang naik. Bukan. Itu otak-otaknya. Otak-otaknya. Okay. Ada husbandnya atau wife-nya? Wife. Okay. Oh, ada bau ke? Itu yang lama. Pekat kan, sepul ya? Pekat.
Kami kalaunya kurang pekat, kami akan tepung, tepung jagung lah sikit. Gula jauh madahi. Tepung jagung untuk? Untuk pemekatnya. Karena mie berkuah, perlu pekat. Benda tu. Kami mula 2014, tapi 2014 dia belum udang. 2017 baru kami mempromot udang. Okay. Udang, udang selalunya kita order ataupun stok dari nelayan lah. Nelayan ada, ada yang order pun ada juga. Memang fresh-fresh yang murah sikit lah. Haa, yang murah sikit, yang main order tu ada yang pam-pam je lah. Yelah. Nasi goreng simple. Nasi goreng bodoh kalau nak. Nasi goreng apa? Bodoh. Nasi goreng bodoh. Macam nama. Nasi goreng tadi pun nasi goreng bidang lapuk. Nasi putih yang telur, macam bawang kering sikit lah. Ni rasa nasi si habis, udang akan habis. Haa, sihal. Le, special. Makan ambil tak. Masa masuk dalam ni lah. Okay. Special lah, bau dia dah keluar, aroma yang dah keluar lah. Ada udang yang sepit biru ya? Ayah sepit biru. Mahal sikit lah. Ya, ayah mahal. Yang tu apa, apek sikit mana? Ha? Apek. Apek. Udang apek. Udang apek eh? Kira-kira yang kurus. Yang kurus. Haa, tak kicap. Ha, walaupun tebal. Badannya kekurus, ni ada tepi sebenarnya. Tebal, eh? Tebal. Macam kicap. Haa, macam kicap dari muka. Sekarang namanya udang macam kicap lah. Haa, macam kicap. Okay. Haa, so, tu yang special kakak yang masak. Nasi goreng, udang, kicap. Betul? Kita nanggar udangnya. Boleh buka kak? Wah, wow. Ya, udang ya, stok udang. Selalu saya makan nasi goreng udang dengan mie udang. Memang fresh lah eh. Boleh. Harga okey harga? Okey lah, dengan udangnya tu bagi saya okey lah. Bukan kita nak selalu makan. Bukan, kan? Selalu makan juga. Makanannya so far, portionnya banyak juga sesuai dengan leganya lah. Sitok pun yang pun view berangin and tepi tepi sungai lah. Tepi sungai terus ke laut sini lah. Selalu kita order apa itu? Kami order mie lah selalu. Mie udang lah. Sebab udang kan, peminat udang. Peminat udang. Okey, semua favorite udang tu. Okey. Saya sini dah datang. Saya suka nasi goreng udang. Saya tunjuk dia. Ni nasi gorengnya calonnya order nasi goreng udang sama kedai kami. Nasi goreng udang ni. Masak kicap kan? Saya suka dia punya sos ni lah. Sambal kicap dia. Sambal kicap. Dan ini dia punya tarikan utama dia. Oh, tarikan utamanya udang lah. Tarikan ketam. Utama saya. Tarikan saya. Okey. Menarik saya datang. Menarik saya datang. Dan ini je lah. Itulah saya standard 2 ekor 35 lah. Standard 2 ekor 35. Okey. Saya rasa makan pakai tangan buat Yaman tu. Atau nasi goreng ya. Okey. Oh, ni pun sambal tu memang nyaman lah. Sambalnya. Sambal tu yang hitam-hitam tu. Tak anggar isi je. Isi je besar. Udang. Tok nyepul sambal je tanya. Tok sambal. Kita try sambal je. Pedas tapi boleh tahan. Tergunting lah, pakai gunting boleh. Tergunting. Kita boleh hisap je. Kita tarik je. Ada isi je. Manis lah. Oh ya. Ketam-ketam. Tok ketam. Ketam kami eh? Ha. Oh, tok masak telur masin eh? Ha, tok kami pun ketam tengok kami order. Masak telur masin. Oh. Cik lama je masak lah. Eh? Situ tempat nyuci. Nak motong je. Ha, lepas cuci. Ketam je potong cuci senang nak makan nak. Oh. Bagi potong siap-siap lah. Yang dibuang apa yang dibuang? Yang pun pipi. Oh, pipi. Oh, ya siapa makan lah. Banyak telur. Yang merah yang telur lah. Macam tu lah. Yang kuning, oranye yang telur lah. Oh, yang oranye yang telur guys. Ya bawa buka. Okay, dan anggar caranya membelah. Kira macam sembelih lah juga lah. Tapi yang buang-buang yang ni. Oh, ni diikat sebenarnya.
Takutnya lari. Kaki potong. Nah, lagi hidup-hidup di frozen kan, lagi sikit bagus. Oh. Potong tadi. Berapa lama selalu molah tak? Cik lama nak 10 minit. Sekejap ya, dah biasa dah. Ya, ya pipinya kah? Oh, ya pipinya. Oh, ya telurnya. Ah, guys. Ni buang. Oh. Oh, ya dibuang. Oh, kira macam diproses dulu lah. Buang-buang apa yang patut, bawa dimasak kan. Dia bersih dulu, yes. Sedap, ngantuknya pun ketam tu ya. Kami dah order udang aja, tapi nak ketam si tahan lah. Try je order. Mengasah sikit-sikit je. Tapi sikitnya tu banyak. Okay. Telur ketam. Yang oren-oren tu. Untuk telurnya. Yang putih-putih ya, telur masin lah. Putih-putih ya, telur masin. Siapa yang belum pernah datang situ? Yang dah datang boleh repeat. Sebelah pun yang popular pun ada situ juga. Sebelah yang nama Izzah. Telur. Oh, tu belum masak lagi lah telurnya. Untuk kakak tak masak. Untuk di warung open house di Kuala Sibuti ya. Boleh datang. Campur apa ya? Lada. Lada sikit. Boleh rasa sikit. Boleh lah makan tadi sikit-sikit lah. Boleh telan lah. Tapi nak habis semua sih. So lada hitam. Tok campur garam. Garam sikit. Haji. Haji nama tu. Okey. Sikit makin garam. Oh, dah masin. Betul-betul. Telur masin memang yang macam telur yang dah hancur lah ya kan? Dah hancur. Okey. Ya, telurnya tadi ya. Susah kan nak mula ketam ikan masin tu sebenarnya? Susah sih? Apa je buat ketam dah tentu perlulah. Telur masin lagi. Bawang blender. Bawang blender lagi. Air sikit. Air sikit. Lada. Dengan ajinomoto. Ajinomoto. Ya, ajak. Oh, simple je pun. Selalunya berapa lama nak nunggu masak tu? Dalam 15 minit. 15 minit je? Oh, silah lama gila. So, customer nunggu pun silah lama gila nak. Yang lama nunggu, kalau sila cepat luar ya. Kalau lama sampai. Di luar tu sila nyiangkan lah. Buang apa yang sila perlu lah. Okay. So, isinya juga? Tok namanya apa? Satak. S-A-T-A-K. Cok kita terbalikkan je, Tok. Boleh makan lah? Ada isi dalam tok lah? Ada. Apa rasanya? Oh, ya, oh, saya isi udang. Okey, okey, untuk satap. Oh, ya, si. Ha, untuk udang saya prepare. So, sebenarnya dah siapa yang order ya, dah potong siap-siaplah ha. Tok potong siap-siaplah tok. Udang endok. Udang? Oh. Endok. Udang bertelur. Udang bertelur. Potongnya pun misai semualah. Sebelah tok buang apa? Tai-nya. Buang tai-tainya lah. Okey, cuci-cuci gigi-gigi semua. Buang semua. Oh, okey. Tak standby untuk sini datang lagi kelak lah. Ada yang order. So, tak view. Sambil-sambil kita makan, kita dah nampak view tak. Sudah dapat duduknya. So, sambil kita makan, kita boleh nampak view-view. Sungai, laut semua depan tak lah. Sudah waf. Waf sedap nelayan keluar memancing ke laut lah. So, itulah the warung open house di Kuala Sibuti yang popular dengan mi udangnya, ketamnya semualah. Siapa yang dah biasa situ memang akan tahulah itu tempat barunya. Lebih selesa, lebih cantik lah. Okay guys, jumpa lagi. Assalamualaikum.
Bye-bye.